Bila ada pertumbuhan ideologi, akan berlaku pertumbuhan dasar. Maka mereka ini tidak sehaluan menguruskan negara. Kerana ia akan mengakibatkan rakyat akan kerugian. Manifesto mereka itu tinggal janji dalam kertas saja. Projek ini 52.3 ekar, kita akan bina 859 unit rumah dan setiap rumah ni ada subsidi kerajaan RM38,000 setiap. Kita mesti pertahankan kerajaan yang ada ni supaya 5 tahun akan datang negeri Kedah akan terus maju seiring dengan negeri lain. Satu prinsip memakmurkan ekonomi. Satu lagi prinsip memperkasakan kesejahteraan rakyat. Hospital di Pendang ini belanjanya 210 juta tuan-tuan. Saya kata bila kekayaan hasil negara terus meningkat, kita pulangkan balik pada rakyat, saya kata. Dan insya-Allah beri mandat pada BN, kita akan terus bantu. Kita nak jadikan negeri Kedah ni bukan setakat jelapang padi yang menghijau, tapi bumi membiru di bawah barisan nasional, tuan-tuan. Projek PPR suka menanti ini. Kosnya berapa, tuan-tuan? RM182,000 seunit. Berarti bahawa setiap unit ada subsidi RM182,000. Saya nak sebut untuk projek perumahan Kedah RM777 juta. Sebab itulah kita perlu pada kerajaan yang ada kita kekalkan, tuan-tuan. Biar Alostar ni membiru. Biar Kedah Darul Aman membiru. Biar Malaysia tercinta membiru, insya-Allah.